Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Askolani, SHMH Bupati Banyuasin. Pada hari ini kita menyampaikan beberapa hal dengan kegiatan begesah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak belita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya pencegahan stunting adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi pada anak dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Inovasi bergesah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin kini menghadirkan sebuah buku dan kartu yang dinamakan Si Gimbang. Sehatkan diri dengan gizi yang seimbang. Buku ini dan kartu ini adalah sebuah permainan anak-anak yang mengedukasi untuk dibuatkan kartu yang ada gambar makanan-makanan, buah-buahan dan minuman-minuman yang ada di sini. Seperti contoh, ini kartu advokat, ada lagi makanan seperti ayam goreng, dan ada lagi ini salah satu contoh gambar inovasinya anak yang sehat, artinya dia tampil berdiri tegak dengan sumringai, artinya dia anak sehat, tidak lesuh maksudnya. Ada lagi, tampilkan lagi, ada buah pisang goreng. Nah, kartu ini sangat mengedukasi sekali dan tentunya sangat menarik bagi anak-anak di dalam bermain, tapi isinya adalah mengedukasi, mengajari anak-anak tentang inovasi bergesah yang dibuat Si Gimbang. Intinya sehatkan diri dengan gizi yang berimbang. Jadi anak-anak, dengan adanya permainan ini, anak-anak bisa bermain dalam rangka untuk menghibur diri sekaligus menjadi edukasi dan memperkenalkan tentang makanan-makanan yang bergizi seperti buah-buahan yang bergizi dan juga minuman-minuman yang bergizi dan juga makanan-makanan lainnya. Jadi secara langsung dan tidak langsung kita mengajarin anak-anak kita, mengajari ibu-ibu yang punya bayi, yang punya anak-anak untuk bermain sambil belajar terhadap apa yang ada di dalam kartu ini. Dan ini sangat mengedukasi sekali dan sangat menarik. Dan ada buku petunjuknya dan juga ada kartu untuk bermainnya. Nanti anak-anak mencocokkan kartu ini dengan main ini dengan gambar-gambar yang ada. Seperti contoh, ini ada jus buah. Nanti anak-anak cari buah untuk buat jus apa. Ini ada pokat, artinya kan jus pokat. Jadi anak-anak akan terhibur dan juga sambil belajar. Inilah kira-kira salah satu strategi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Banyuasin. Dan memang banyak pihak yang terlibat di dalam penurunan stunting ini, bukan hanya Dinas Kesehatan saja, tapi salah satu program yang sangat menarik, yang sangat bagus. Saya kira ini sangat baik untuk anak-anak kita. Ayo segera miliki kartu Si Gimbang. Jika ingin memesan, silakan hubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin melalui nomor telepon 08 13 7316 5941. Saya ulangi lagi, 08 13 7316 5941. Semoga kartu Si Gimbang ini bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk anak-anak dan ibu-ibu di dalam mengedukasi untuk mendapatkan makanan yang sehat dan gizi yang seimbang. Salam sehat, salam bergesah.
untuk mewujudkan Banyuasin sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.